Weh, Min bangun, udah mulai. Halo, aku Dora Cimin. Jangan lupa di subscribe ya guys. Mainan lato-lato udah hampir sebagian dari hidup Otong. Mainan di rumah, mainan di pantai, di tempat gelap. Woi, maaf. Lu kalau main lato-lato jangan di bioskop tau. Kamu bisa mainan itu juga ya, Cu? Mudah ini make, Otong juara 3 kali. Baru tahu lato-lato ada lomba. Adalah. Dulu kakek juga pro player lato-lato di kampung. Zaman dulu mana ada lato-lato, PA di SM. Ada, bener loh, dari dulu udah. Lato-lato aja baru viral sekarang, Kek. Ah, sini lato-latonya, biar kakek yang main. Cara mainnya gini nih, Kek. Gak usah diajarin, kakek udah paham. Dibilang jangan main ginian, ini tuh khusus anak-anak muda. Betul lu, kalau Otong menang boleh beli apaan aja. Masih mau taruhan lato-lato, Kek? Walaupun tangan kakek lagi sakit, taruhan tetaplah taruhan. Yang bisa bertahan 15 detik bakal menang. 2, 1, mulai. Di detik ketiga Otong masih bertahan, tapi di detik 5 kakek masih diam saja. Oh, Otong gagal di detik ke-9, tapi kakek udah gagal dari awal. Bentar. Lato-latonya diam, tapi kok masih ada suaranya? Lihat dong, veteran lato-lato.